room ini juga menawarkan DP yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Kurang lebih hanya sekitar 2 jutaan ya, atau DP suka-suka kalian bisa punya rumah di sini. Halo semuanya, ketemu lagi di vlog Riko Lobulu Surbakti. Sekarang kita ada di masih di daerah Pulau Timah ya teman-teman. Kita akan coba review lagi salah satu perumahan dari Malaika Sandrina teman-teman, yaitu perumahan atau klaster Dani Suara nih. Kalau kalian lihat, ini adalah beberapa progres pembangunan dari beberapa unit yang dibangun di sini. Ini ada beda fasadnya ya. Di sini ada yang warna biru dan di sini ada yang warna coklat, teman-teman. Nah, yang kita akan coba review adalah di Dani Suara ya. Room ini juga menawarkan DP yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Kurang lebih hanya sekitar 2 jutaan ya, atau DP suka-suka kalian bisa punya rumah di sini. Kita akan coba bahas tentang beberapa faktor yang kalian bisa jadikan referensi ya. Kalau kalian tinggal di sini, yang pertama row jalannya ya. Row jalan ini memang dia nggak selebar dengan miselia randu ya. Ini agak lebih kecil, semeteran ya. Jadi ini mungkin sekitar 4-5 meter. Kalau miselia randu mungkin sekitar 5-6 meter. Tapi untuk parkir mobil di sini nih, misalkan kita parkir di pinggir jalan lalu ada kita lewat, ini masih aman terkendali, cuman butuh effort yang lebih ya. Lalu untuk listriknya, di daerah sini memang masih belum underground ya teman-teman. Masih ya standar rumah rata-rata di sini, masih ada bergelantungan di atas. Lalu gorong-gorong ya, kita coba lihat yuk gorong-gorongnya. Ini gorong-gorongnya memang dia lebar ya, lebih lebar dan ketinggiannya memang nggak terlalu tinggi. Tapi asalkan sistem drainasenya berjalan dengan bagus dan baik, lancar, kemungkinan banjir sih kecil banget ya. Oke, kita bakal coba review yang tipe ini ya teman-teman, yang warna coklat nih. Ini dia untuk temboknya kelihatan ya, dia masih menggunakan hebel biasa aja. Sudah double dinding antar tetangga ya. Dan untuk tembok pembatas di sampingnya juga dia sudah diberikan kurang lebih setinggi 1,5 meter. Untuk ini ketinggian ya, ketinggiannya antara carport dan ke jalan ini naik kurang lebih sekitar 10 cm ya. Mungkin nanti dibikin agak turunan ya, atau jalannya agak ditinggi nih, karena kondisi jalannya masih dalam progres pembangunan nih beberapa rumah. Jadi jalannya masih begini ya. Nanti menurut info yang kita dapat, ini akan diaspal nantinya. Untuk carport, carportnya ini dia lebar ya, karena carportnya lebar, jadi tamannya dibikin mungil, mengorbankan area taman untuk carport yang besar. Ini sih ideal ya. Ini mobil Avanza dan mobil Agya LCGC muat banget ya. Oke. Nah, kita coba review tipe yang ini ya. Untuk yang ini memang sudah terinstal air ya. Airnya ini mungkin pump ya. Kita juga belum dapat info lebih lanjut teman-teman. Untuk fasad rumahnya sebenarnya sederhana aja ya. Ini warna putih, coklatnya ini dia kusennya aja, lalu dikasih keramik ya, motif seperti ini. Tapi di keramiknya hanya sampai di sisi sini dan di sisi sini. Di sini agak maju dan di sini agak mundur teman-teman. Yuk kita coba masuk. Untuk kusennya, dia masih menggunakan kusen kayu biasa ya. Yang lucunya di atas ini gede loh jendelanya, tapi di atas jendela mati dan di bawah jendela mati. Dan di sini jendelanya bisa dibuka, dan di atas nih
Ini namanya jalusi mungkin ya. Dia bikin jalusi seperti ini nih, kisi-kisi buat angin ya. Dan ini adalah tampilan ya. Seperti itu, dan kita coba lihat yuk. Keramiknya ini dia masuk ke dalam ya. Warna coklat senada dengan warna pintu, warna kusennya ya coklat semua. Ini adalah tampilan ya. Dan ada jendela di atasnya teman-teman. 3 biji, jendela mati 3 buah. Dan ada jalusinya nih. Yuk kita coba masuk. Ya, assalamualaikum. Wah. Dan yang menariknya rumah ini sudah hampir full dibangun ya. Dari depan sampai belakang nih, hanya mungkin di daerah belakang sedikit aja. Lalu kita bicara layout ya. Layoutnya ini di sini adalah ruang tamu, lalu di sini dapur, kamar pertama, kamar kedua, dan kamar mandi di area belakang. Kita coba bahas satu persatu teman-teman. Untuk ruang tamunya ini dia menggunakan keramiknya ukuran 60x60, ini gede-gede banget ya. Lalu ini langsung ngeblong aja ya. Mungkin yang agak kurang menurut saya adalah peletakan daerah kamar dapur teman-teman. Dapurnya dia berada di dalam ya. Coba aja kalau dapurnya berada di belakang sini ya, mungkin agak lebih ideal. Dan ini adalah tampilan kalau kita berada di dalam, kita mau lihat rumah ini dari atas sampai ke bawah nih. Wow. Ceilingnya juga bisa dikatakan cukup tinggi. Meskipun ceilingnya masih biasa aja ya, belum ada permainan drop ceiling atau PVC atau lain-lain ya. Ini sih yang bikin kelihatan lebih tinggi nih, karena dia ada kaca mati ya, jendela mati teman-teman. Yuk, rumah ini punya dua kamar tidur. Kita coba masuk ke kamar pertamanya dulu ya. Kamar pertamanya dia seperti ini, dan kita langsung masuk, kita ketemu dengan kamar yang ukurannya compact ya. Keramiknya juga sama ukurannya, cat temboknya juga sama serupa, ceilingnya juga tingginya sama, lalu jendelanya juga ini super lebar ya, panjang. Ini tadi kita lihat ya, jendela mati di bawah, dan jendela yang bisa dibuka di daerah atas teman-teman. Yuk, ini adalah jendelanya ya. Ini dia jendelanya, tampilannya seperti ini, jepitannya lucu ya. Yuk kita masuk ke kamar kedua. Oke, kamar keduanya tampilannya seperti ini ya. Yuk kita masuk. Oke, untuk lantainya ini dia ukurannya 60x60 ya, sama juga. Lalu untuk temboknya catnya juga sama, sebenarnya nggak ada yang membedakan ya antara kamar pertama dan kamar kedua. Lalu di sini ada jendela yang menghadap ke area kamar mandi. Seperti itu, yuk kita coba langsung masuk aja. Kusennya juga masih kayu ya, semuanya di sini masih menggunakan kusen kayu ya. Rata-rata kalau perumahan di sini tuh masih menggunakan kusen kayu. Dan ini adalah area kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya ini dia turun kurang lebih sekitar 2 cm ya. Mungkin ini agak kurang tinggi ya. Mungkin kalau lebih ideal lagi mungkin sekitar 5 cm ya teman-teman. Keramiknya kasar untuk area lantai kamar mandi. Lalu untuk temboknya di kamar mandinya hanya tingginya 1,5 meter ya. Harusnya lebih baik sampai full ke atas. Untuk kamar mandinya dia menggunakan kloset duduk ya. Merek apa sih ini, Ulu ya, mungkin merek Ulu ya. Seperti itu, dan ada air sini pakai shower atau enggak ya. Dan floor drainnya nih, floor drainnya mungkin yang jadi PR ya. Mungkin alangkah lebih bagus kalau floor drainnya posisinya taruh paling pojok ya. Karena kalau taruh di sini nanti air ngumpul di pojok. Yang jadi kuning-kuning tuh daerah pojok teman-teman. Untuk temboknya, maaf, untuk pintu kamar mandinya dia menggunakan PVC ya. Oke teman-teman, palingan begitu aja ya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, nanti kita bagikan terkait price list yang ada di perumahan ini setelah video ini teman-teman. Sekarang kita coba bahas hal yang paling penting dari semua video yang tadi kita berikan teman-teman. Kita bakal coba
bagikan terkait harga yang ditawarkan perumahan ini kepada kita calon konsumennya. Kavling Dani Suara, persembahan dari Maleka Properti, bekerja sama dengan Bank BTN. Bisa punya rumah tipe minimalis include dengan fasilitas pembiayaan KPR BTN konvensional dengan promo suku bunga 1,99% fix selama 1 tahun. Promo diskon bunga 2% selama 1 tahun, free biaya lain-lainnya, free kitchen set atau free 1 kali angsuran atau mendapatkan AC setengah PK. Kita coba bakal bagikan info terkait tipe yang paling entry level yang ada di sini, yaitu tipe dengan luas bangunannya 36 dan luas tanahnya 60. Harga jualnya 490 jutaan, DP yang kalian bayarkan hanya 0 rupiah. Net kreditnya menjadi 425 jutaan. Tenor selama 10 tahun sekitar 3,9, 15 tahun sekitar 2,7-an, 20 tahun 2,1-an, dan 25 tahun sekitar 1,8 jutaan. Kita bakal coba bahas tentang rumah yang paling terbesar yang ada di sini dengan luas bangunannya 42, luas tanahnya 82 meter persegi. Harganya 609 jutaan, diskon harga 65 jutaan, DP-nya 0%, net kreditnya menjadi 544 jutaan. Untuk tenor 10 tahun sekitar 5 jutaan, 15 tahun 3,5 jutaan, 20 tahun 2,7 jutaan, dan 25 tahun sekitar 2,3 jutaan. Sekian review kita di Perumahan Dani Suara. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah bagikan kontak tim marketingnya di kolom deskripsi atau nanti kita pin di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya.